Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim. Wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hasa ala tamassuki bi kitabillah taala wa sunnati rasulihi wa tuhadzilah. Wa jalala ta'ala al-khair wa tira'a mardadihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sudri wa yasir li amri wa hluluk datan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali wazira min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih di dalam ilmu usul fikih dan kita masih di dalam bab al-adillah al-lughawiyah. Al-adillah al-lughawiyah. Yang mana sudah saya katakan adillah al-lughawiyah itu terdiri daripada dua hal. Yang pertama adalah bab apa? Al-amr wa nahi. Yang kedua adalah al-umum. Wallahu a'lam, kelihatannya babul umum ini dia sedikit lebih susah daripada babul amr. Oke. Sebelum saya masuk ke bab am, babul am ini ada sedikit hubungan dengan mantik. Jadi saya harapkan untuk murojaah di video Qistasul Mustaqim dan kelas-kelas saya yang ada dalam mantik, dalam riyad bujinan atau di dalam website isi tentang mughni tulab atau syarat tahribul mantik dan yang berhubungan dengan mantik. Karena sudah saya katakan, hubungan ilmu usul dengan mantik itu sangat erat. Oke, sebelum saya mulai, saya ada sedikit mukadimah untuk memahami am ini. Di dalam mantik ada yang namanya mafhum atau mahiyah. Ketika kita memahami sebuah, ketika kita tengok sebuah lafaz, macam lafzul insan, lafzul insan, bila-bila kita ini tidak mengetahui apa makna lafzul insan, kemudian diperlukanlah yang namanya al-qaulu syarih atau ta'rif atau mu'arif untuk memberitahu kita apa makna insan. Yang mana makna insan ini adalah al-hayawan. Hayawan natik ini dia dikatakan adalah mafhum atau mahiyah. Memang kata-katanya sedikit seram, mahiyah. Saya bilang sedikit-sedikit seram, orang-orang Wahabi boleh cakap ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, ini finnah, ini hayawan natik ini. Saya cakap orang-orang Syiah lebih prefer bukan hayawan natik tapi hayawan al-filosof dibilang. Insan itu apa? Hayawan filosof. Ada lagi Hasan Hanafi mengatakan insan itu hayawan mutadayyin. Hayawan apa? Mutadayyin, yang mempunyai agama itu namanya insan. Subhanallah, definisi insan itu bermacam-macam. Tapi hayawan natik ini bukan sebuah akhir daripada definisi. Ini hanya sebuah contoh yang digunakan oleh manatikoh untuk mempermudah kita belajar mantik itu saja. Karena contoh ini sudah sering dipakai, akhirnya kata-kata hayawan natik ini macam selise dan akrab dengan telinga kita, dan itu cukup mudah dan cukup membantu untuk memahamkan kuaid mantik yang sedikit susah. Oke. Kata-kata hayawan natik ini dia adalah definisi daripada insan. Dikatakan juga hayawan natik ini adalah al-mahiyah, atau dia ini apa? Al-mafhum. Kemudian setelah kita mengetahui al-mafhum dan mahiyah, maka di dalam mafhum dan setelah kita memahami mafhum dan mahiyah, ada satu hal lain yang Anda kena faham, yaitu misdak. Misdak adalah aplikasi dan individu, atau dalam bahasa mantiknya itu afrodnya. Di dalam insan ini, dalam ayamun natik, ada Dr. Amron, ada Khairuz Zaman, ada Naim Al-A'zab. Oh.
ada Koyim. Suf tengok. Empat orang ini dikatakan dia itu apa? Insan. Anda boleh mengatakan Dr. Amron insan. Khairu Zaman insan. Naim insan. Terus macam itu sampai tak terbuka, sampai tak terhingga, sampai manusia itu habis. Maknanya ini adalah apa? Afrod atau masodik. Di dalam realita hayawan natik itu tak ada. Yang ada hanya bukan insannya Tuan Hanif, afrodnya. Ini namanya afrod. So, ini jangan sampai lupa. Karena ini sangat penting dan sangat vital untuk memahami umum. Saya menjelaskan ini bukan sia-sia. Tapi ini kena Anda paham. Karena saya punya problem dengan ini bertahun-tahun. Anda kalau belajar dengan orang lain mungkin tak dijelaskan macam ini. Akhirnya Anda tak akan paham apa itu umum, apa itu mutlak. Dulu saya punya problem ini bertahun-tahun. Saya tak paham apa itu umum, apa itu mutlak, apa itu majmu', apa itu qadiyah kuliyah. Softeno. Di dalam mantik dikatakan qadiyah kuliyah, nanti ada am. Nanti ada umum badali, ada umum syumuli. Ada lagi yang namanya mutlak. Orang kalau tak detail, dia tak akan boleh bezakan antara am dan mutlak. Untuk membezakan itu, Anda kena paham. Ada yang namanya mahiyah. Ada yang namanya afrod, bukan mafhum. Afrod, saya ulangi lagi apa namanya ini? Afrod. Afrod itu adalah individu daripada mafhum. Yang ada di reality, yang ada di dunia nyata, afrodnya. Mafhum ini tidak ada. Tidak ada yang namanya mafhum insan berjalan secara sendiri, secara asing, di reality tidak ada. Yang ada adalah individu daripada insan. Jahit. Dan hayawan natik ini ada di setiap individunya. Dr. Amron adalah hayawan natik yang tinggal di Malaysia, di Taman Melati, teman-teman ya. Di Taman Melati, sekarang menjadi Direktur ISI. So, maknanya, Dr. Amron ini hayawan natik plus dibilang musakhsot atau awarit atau plus spek-spek yang lain. Zaman hayawan natik tinggal di Kampung Baru, rambut panjang, suka makan nasi lemak, handsome mukhtalaf untuk ini. Terus macam itu. Jadi yang namanya individu, di setiap individu, ini penting, Anda kena paham. Di setiap individu ada mahiyah kamilah plus spek yang lain. Spek ini yang membezakan antara individu dan individu yang lain. Dr. Amron, insan. Naim juga insan. Bezanya apa? Beza, ini sudah menikah itu belum. So, tengok. Ada perbezaan. Karena perbezaan itu ada asing. Kalau tidak ada perbezaan, semua ini tidak bisa dibezakan. Untuk membezakan itu, hal-hal yang membuat berbeza dikatakan dia itu awarid atau musafisat. Jahit. Tapi ini persoalan paling besar dalam pasal dipanggil universal dengan particular ataupun apa ini kuliah dengan juzi ya, fiklah dia ni. Ini penting. Maknanya kalau siapa boleh faham isu ni, dia akan faham masalah dalam falsafah. Betul. Yani Syekh Said bercakap dengan saya, falsafat abad pertengahan masih pening pasal apakah kuliah mawjudatun fil kharij amla. Apakah ada kuliah fil kharij? Alal muqtamad indal mana tikoh muslimin ya ini. Tidak ada kuliah fil kharij, yang ada hanya juziyah saja. Ini yang bezakan kita dengan Plato, dengan Ibn Sina. Ya, ini penting. Yang ada, yang sudah ada di dunia ini,
itu hanyalah afrod al-juz'iyah. Adapun mafhum ini dia ada di otak saja. Anda kalau paham ini, ratusan masalah akan terpecahkan. Benar itu. Di dalam masalah kamus pun, masalah lugo, bila-bila Anda ini di dictionary, Anda akan mendapatkan banyak sekali makna. Benar itu. Kata-kata wadoa, kata-kata wadoa. Anda tengok wadoa, makna yang pertama. Wadoa maknanya meletakkan, betul atau tidak? Meletakkan. Makna yang kedua, wadoa melahirkan. Melahirkan, wadoatil hamil apa maknanya? Melahirkan. Wadoa menghapus hutang. Wadok tu deina angka. Menghapus hutang. Makna aslinya yang mana? Sustainable. Faham Ustaz Naim? Makna aslinya cuma satu. Wahuwa al-qadrul mustarok beda hadith al-asa. Lainnya adalah masodik dan afrod. Sustainable. Makna itu hanya satu. Yang lainnya hanya apa? Afrod. Syekh Sa'id dan Syekh Bilal ketika muhadharah di Azhar menjelaskan tentang perbedaan antara mafhum dan masodak. Kalau Anda paham ini, ratusan masalah akan terpecahkan. Benar itu. Saya tak apa namanya, tak membesar-besarkan. Bahkan di dalam masa dalam falsafah pun masalah ini sangat penting, karena masalah ini walaupun simpel, aplikasinya banyak. Aplikasinya banyak. Oke. Inilah semangat besar kalam dalam pemikiran modern. Sebab disebabkan kalam tidak percaya kuliah, Fit. Sebab itu Barat menolak Aristotle dengan Plato. Ajib. Sebab Plato percaya adanya kuliah. Cuba juga Aristotle. Tapi Mutakallim tak percaya adanya kuliah di wakil. Ya, di tak ada. Tak ada dalam wakil, tak ada kuliah. Kuliah hanya ada di otak saja. Yang ada hanyalah apa? Juz'iyat saja. Yang mana kuliyat itu diambil daripada juz'iyat. Dia adalah makulusani kuliyat itu. Makulusani yang diambil daripada abstraksi dari kuliyat yang ada di dalam dunia nyata. Jahit. Setelah itu, kadangkala setelah kita mengetahui ini yang namanya mafhum, ini yang namanya misdak, kadangkala ketika kita itu mengatakan insan, kita menginginkan orang tertentu. Saya sudah tak suka dengan Naim. Kenapa? Karena dia mengingatkan masa-masa bujang saya. Jadi saya tak nak untuk menyebut nama Naim. Zaman tanya, Habib siapa datang? Manusia. Saya nggak baca itu. Manusia, softing. Tapi saya menginginkan fardun muayyanun makhsus. Saya hanya menginginkan satu ini. Sebenarnya kata-kata insan itu kan boleh menjadi banyak. Tapi ketika saya menggunakan, saya hanya menginginkan satu. Ketika saya menginginkan satu, namanya apa? Al-Ma'rifah. Ini jangan diremehkan, Suf. Anda tak akan tahu harganya muhadharah ini kecuali nanti Anda sudah pening usul. Satas kuruni. Benar, saya tidak melebih-lebihkan itu. Kemudian, bila-bila saya hanya menginginkan fardun syaid. Doktor, ini ada uang, tolong beri. Manusia. Seperti itu. Saya beri, Dr. Amro nak beri Koyim, nak beri Badrul, nak beri siapa, dikatakan dia manusia kan? Itu adalah An-Nakirah atau Mutlak.
Paham nak ya? Dia adalah mutlak. Kenapa? Karena saya hanya menginginkan mutlakul mahiyah. Yang mana mutlakul mahiyah itu bisa untuk masuk ke semua, ke salah satu afrodnya. Walaupun tidak semua. Ketika saya mengatakan, dokter, ada uang 500 ringgit, tolong beri orang. Siapapun itu. Satu saja. Saya tidak menentukan beri Naim kah, beri Zaman kah, beri ini kah, tak. Saya mengatakan, beri orang. Siapapun yang saya beri, siapa yang Dr. Amron beri, sudah bisa mengatakan ini adalah orang. Ketika itu dinamakan an-nakirah atau mutlak. Atau lebih dikenal dengan nama al-umum al-badali. Al-umum al-badali. Kenapa dikatakan umum? Karena dia boleh untuk masuk ke semua afrod. Dikatakan badali karena Dr. Amron tidak boleh beri semua. Tidak boleh beri semua. Dia harus beri seorang. Salah satu. Salah satu daripada semua afrod. Afrod. Dia umum tapi badali. Makna badali salah satu dari semua. Bila-bila saya mengatakan Dr. Amron, hormati manusia. Ketika saya katakan hormati manusia, saya menginginkan semua fardun min afrod manusia. Kalau Dr. Amron bertemu Hilmi, kena hormat. Dr. Amron bertemu Qayyim, kena hormat. Dr. Amron bertemu semua orang isi sekaligus, kena hormat. Itu namanya al-umum asyumuli atau al-umum al-istighroqi, lebih tepatnya al-umum al-istighroqi. Apa itu umum al-istighroqi? Umum istighroqi adalah umum yang mana umum itu mencakup semua fardun daripada afrod manusia, dan dia istighroq itu sudah umum, istighroq itu mencakup semua. Tapi istighroqi ini dia ada spesial. Ini penting. Istighroqi ini maknanya la bisyartil majmu. Apa itu la bisyartil majmu? Bila-bila saya mengatakan kalau orang isi semua datang, hormati. Kalau yang datang sebagian, tak ya. Sofian. Hormat itu hanya terjadi ketika majmu itu datang. Tapi umum al-istighraqi tak macam itu. Dia lebih umum. Boleh jadi orang banyak datang, daf'atan wahidah, Anda kena hormat. Boleh jadi yang datang cuma seorang. Itu namanya al-umum al-istighroqi. Yang ketiga apa? Al-umum al-istighroqi. Yang keempat namanya al-umum al-majmu'i. Apa itu umum majmu'i? Dia umum tapi dengan syarat semua afrodnya harus berkumpul daf'atan wahidah. Apa contohnya? Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Apakah ketika itu satu persatu malaikat? Malaikat sujud, nanti esoknya sujud satu lagi, satu lagi. Tak macam itu kan? Semua malaikat berkumpul, saat itu juga disuruh untuk sujud. Itu dinamakan al-umum al-majmu'i bisyarti ijtima'i jami'i afrodihi daf'atan wahidah. Sebentar. Wadih Ustaz Fauzul. Jadi kita mempunyai empat hal. Al-ma'rifah, wan-nakirah atau mutlak, al-umum al-istighraqi, dan umum al-majmu'i.
dua ini dikatakan al-umum asyumuli. Asyumuli. Banyak orang tidak bisa membedakan antara yang ketiga dan keempat. Benar, Anda kan pening, Suf. Anda kan pening antara ketiga dan keempat. Yang ketiga ini di mantek dikatakan al-qodiyah al-kulliyah. Ai al-mahkum ala kulli fardin fardin ijtama'u amla. Suf. Boleh berkumpul, boleh tidak berkumpul, tapi ala kulli fardin fardin ai la bisyartil majmu'. Bukan bisyarti ada mil majmu', tapi la bisyartil majmu'. La bisyartil majmu' itu lebih umum daripada bisyarti ada mil majmu'. Pening Tuan Hanif. Nanti tengok video lagi. Saya cakap ilmu usul ini bukan ilmu biasa. Dia pening. Ini semua adalah aplikasi daripada perbedaan antara mafhum dan afrod. Karena ini adalah antara ketika Anda melafadzkan insan, afrod mana yang Anda inginkan. Mungkin Anda menginginkan fardun muayyan, namanya ma'rifah. Fardun ghairu muayyan, namanya nakirah. Jami'ul afrad ala kulli fardin fardin bisyartil majmu' am adamil majmu', namanya al-umum al-istighrafi. Bisyartil majmu' kulluhum, namanya al-umum al-majmu'. Dan umum al-istigroki dan umum al-majmu'i semuanya di bawah jinsul wahid yang namanya al-umum asy-syumuli. Kalau Anda boleh paham ini, kitab-kitab yang tinggi mudah. Tera yang tinggi mudah. Karena itu saya cakap ini ada hubungannya dengan lughah. Dengan lughah dan mantik. Nanti ada beberapa urusannya babul umum ini dengan mantik. Dengan karena itu ini usul ala tariqatil mutakallimin macam ini. Dia memang ada hubungannya dengan mantik, dengan kalam, dengan qawaid aqliyah. Karena itu di setiap fakulti yang ada hubungannya dengan usus, ilmu usul pasti ada. Di fakulti hukum, hukum apa gitu? Cingin terangkan. Law fakulti pasti ada usul fikih. Dulu saya di Jordan, kuliatul konun. Sama satu kelas dengan saya ketika ambil subjek usul fikih, benar. Saya tanya kenapa? Iya, karena dibutuhkan untuk ta'amul wastimbatun nusus. Benar itu. Yakni istimbatun nusus, kaifiyatu istimbatun nusus yang dipakai di Al-Qur'an yaitu usul fikih, boleh Anda pakai di law. Benar itu. Ya, ya. Ada yang tanya ini sebelum saya masuk ke am. Yang maksudnya yang ketiga dan keempat itu dalam mantik dipanggil al-qadiyah kulliyah. Yang ketiga qadiyah kulliyah. Yang keempat dia lebih khusus daripada qadiyah kulliyah. Qadiyah kulliyah tak sekhusus itu. Tak sekhusus itu karena ini bisyarti jami'il afrad majmu'ah daf'atan wahidah mujudah. Qadiyah kulliyah tak macam itu. Qadiyah kulliyah tak macam itu. Jahit, sila dibaca. Sekarang Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Wa amma al-'ammu fa huwa ma 'amma shay'aini fa sa'ida min ghairi hasrin min qawli 'amamtu Zaida aw 'Amran bil 'Ata wa 'amamtu jami'an nasi al 'Ata shamaltuhum bihi. Wa al-fadhu bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-'am fa huwa ma 'amma shay'aini fa sa'ida. Yang namanya am
dia adalah sebuah lafaz yang mana lafaz itu dia boleh untuk mencakup afrodnya dua ke atas. Dikatakan dia am. Kalau cuma satu tidak dikatakan dia am. Bila-bila ada lafadznya ini am, tapi maknanya khusus macam tadi itu. Siapa yang datang? Orang. Saya sudah nak cakap nama Naim malas saya sudah. Siapa yang datang? Orang. Lafdun am kan? Urida bihil khusus. Apa dalam ayatnya itu? Waqalan nasu innan nasa qad jama'u lakum. Apa ayatnya itu? Alladzina qala lahumun nas. Alladzina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u. Anda kalau tengok di tafsir, nas ini bukan manusia, Suf. Ada satu orang saya lupa namanya, orang kafir. Hah? Abu Sufyan. Dia lafadznya nas, tapi maknanya Abu Sufyan. Kenapa? Karena dia am, tapi urida bihil. Tidak mungkin semua orang cakap ke Rasul. Semua manusia cakap ke Rasul, inna nasa kau jamak. Tak mungkin macam itu. Satu orang tertentu cakap kepada Rasul. Itu namanya amun. Urida bihil khusus. Ya ini bayangkan, orang-orang ahlul istimbat, mereka kena paham semua ini. Karena itu ketika ada orang cakap, saya ini mujtahid, coba bezakan antara al-am asyumuli. Apa beza am syumuli, umum syumuli, umum istigroki, dan umum majmui. Umum majmui dan umum badali. Ada empat. Mereka boleh minum teh tarik sampai mati. Karena itu kata-kata ijtihad ini bukan suatu yang mudah. Saya tak tahu sekarang ini tak ada macam sekarang yang mana orang mungkin baru graduate BA sudah menjadi mujtahid mutlak. Zaman dahulu itu mujtahid sedikit saja. Hanya mungkin satu zaman, satu koran, 10, 5. Sekarang hampir semua mujtahid. Anda hitung di Malaysia saja sudah melebihi mujtahid dari zaman Rasul sampai zaman 100 tahun lalu. Anda hitung saja. Bahkan mungkin di satu fakulti, satu kampus saja Anda hitung yang mengaku mujtahid. Ada kalau 300, 400. Itu sudah melebihi zamannya Imatul Arba'ah. Benar. Kenapa? Karena orang mengaku mujtahid itu tak main-main. Dia kena faham semua kaifiyatul istimba, dan dia kena faham tatbiqatnya semua. Wa ammal am fahuwa ma amma syai'ani fasa'idan min ghairi asin. Dia adalah ma'amma syai'an, sesuatu lafad yang mana lafad itu boleh mencakup dua atau lebih, dua lebih afrodnya dengan satu kalimat. Biwat in wahid, dengan satu kalimat. Ada lagi yang mirip dengan am, namanya mustarok. Yang mana mustarok itu dia amma syai'an fasa'idan, tapi dengan dua wadah. Seperti kalimat tu ain. Kalimat tu ain. Kalimat tu ain ini boleh maknanya mata, boleh maknanya spy, boleh maknanya mata air. Ketika Anda mengatakan ain, itu boleh mencakup semuanya. Akan tetapi bukan biwatin wahid, tapi dengan wat aini faaktar. Karena itu kalimatul mustarok tidak dikatakan dia itu umum. Jadi, terlampau cepat. Wa ammal am fahuwa ma amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, tanpa ada hasr. Kalau ada hasrnya, empat manusia. Kalau ada hasernya, ada batasnya, tidak dikatakan dia itu am, tapi jumlah. Dibilang adat. Apa namanya? Adat. So, tengok ma'ajmal ibaratul Imam Bedowi yang saya jelaskan tadi, setengah jam tadi itu. Imam Bedowi cuma beberapa kalimat saja. Anna likulli syai'in haqiqat. Anna likulli syai'in haqiqatan. Wa huwa biha huwa. Sob tengok. Huwa biha huwa.
Fadal alaiha al-mutlak. Dal alal hakikoh mutlak. Lafat yang menunjukkan hakikoh namanya mutlak. Wa alaiha biwahdatin muayyanah ma'rifah. Wa ghairi muayyanah nakirah. Ma'a wahadatin mahsurah al-adad. Wa ma'a kulli juziyatiha al-am wantaha. Wantahatin muskilah. Semuanya tadi itu saya setengah jam oleh Imam Bedowi hanya beberapa kalimat. Dulu ada kawan saya macam buat tesis untuk BA, untuk tugas akhir, dia buat 100 page. Ketika dikoreksi, ada satu ulama namanya Abdurrahman Masyur Sohibul Bukhya. Semua 100 page itu oleh Abdurrahman Masyur dikonvert menjadi 5 baris. Saya cakap, ya maknanya di atas 5 baris ini bebel semua, tak ada guna semua. Bayangkan ulama-ulama macam itu. Ulama-ulama dulu semakin kalimatnya sikit, mutun bas. Kalimatnya sikit tapi maknanya banyak. Bayangkan 100 page dikonvert menjadi 5 baris. Kalimat ini kalau disyarah mungkin 20 page. Oleh Imam Bedowi cuma berapa? Cuma dua baris saja. Wa ammal am fahuwa ma amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Di sini ada sedikit perbedaan antara nakirah dan mutlak. Imam Bedowi mengatakan, nah kalau mutlak itu hanya mujarradul mahiyah. Akan tetapi kalau ada mujarradul mahiyah, di dalam wakiknya harus ada fardunnya. Dan fardunnya tidak boleh muayyan. Tapi kalau dengan iktibar fardun, dikatakan dia nakirah. Mujarradul mahiyah mutlak. Al-mahiyah ma'atibaril fardun ghairu muayyan namanya nakirah. Anda kena paham Sufini. Anda kena paham. Akan tetapi menurut Sohibul Matan, tak, nakirah dan mutlak sama. Karena itu nanti kita akan cakap. Di sini dikatakan bahwasanya an-nakirah al-manfiyah umum. An-nakirah fisiyakin nafi umum. Kenapa? Karena nakirah ya dulu alal mahiyah. Wa nafi tanfil mahiyah. Wa nafyul mahiyah ya dulu alal umum. Karena itu umum fin nakirah umum fi nakirah fi siyakin nafi yustafadu minal akal la minal lughah. Karena an-nakirah fi siyakin nafi nafyul mahiyah. Wa nafyul mahiyah ya dulu alal umum. Wa dalalatul umum di dalam nakirah ini yang manfiyah aklan lalu kata. So dahsyatnya Imam apa? Imam Jua ini. Saya cakap ilmu usul ini bukan ilmu yang mudah. Dia sikit-sikit penat. Akan semua akan hadir. Wa min qawlihi amamtu Zaidan au amron bil ato. Kata-kata umum secara bahasa diambil dari kata-katanya amamtu. Maknanya saya liputi Zaid dan Amr itu dengan pemberian bil atau wa amamtu jami'in nasi bil atau kami umumkan semua manusia itu dengan atau dengan pemberian. Maknanya saya beri semua manusia. Ai syamiltuhum bihi, saya liputi semuanya. Coba tengok Syekh Said di ada kalimat yang penting. Ammal am fil alamil khariji fala amma fil alamil khariji fala yujadu am. Katakan kan, yang ada di dalam reality tidak ada umum. Yang ada hanya afrod. Hanya afrod. Fafil ami sumulun. Fafil ami sumulun. Dan harus Anda pahami bahwasanya umum ini min awaridil alfa. Ada kenapa? Maknanya
yang boleh disifati umum hanya perkataan, perbuatan tak boleh. Nanti ada lagi namanya mafhum mukhalafah, tidak boleh umum. Mafhum muwafaqah juga tidak bisa umum. Yang bisa umum hanya lafaz. Nabi mengkosor sholat duhur. Nabi tak cakap, Suf. Perbuatan Nabi mengkosor sholat duhur. Tidak bisa umum, maknanya semua sholat boleh dikosor. Oh, tak boleh. Karena Nabi tidak cakap sholat boleh dikosor. Nabi hanya berbuat mengkosor sholat duhur. Perbuatan tidak bisa umum. Yang bisa umum hanya perkataan. Itu Anda kena paham. Karena nanti ini faedahnya kan sangat besar sekali. Mafhum muwafaqah tak boleh umum. Mafhum mukhalafah tak bisa umum. Perbuatan tak boleh. Af'al tak bisa umum. Fafil umumi syumulun. Fafil umumi syumulun. Wa alfaduhu al-maudu'ah lahu arba'ah. Lafad yang menunjukkan umum ada empat. Ketika ada lafad ini, maknanya umum mencakup semua afrodnya. Ketika dia itu lafad yang disebutkan, maknanya semua afrodnya akan masuk, kecuali ada exception. Tanpa ada exception, semua masuk. Jadi, yang pertama, al-ismul wahid al-mu'arraf bil alifi wal lam. Kalimat yang ada alif lamnya. Contohnya an-nasu, al-kitabu, al-kolamu. Kalau saya mengatakan ishtaroitul kitaba, maknanya semua kitab. Innal insana lafi kusrin. Ketika ada fard, ada alif dan lam, insan maknanya semua afrodnya insan masuk. Al isim al mu'arraf bil alif wal, al ismul wahid al mu'arraf bil alif wal lam. Di sini Syekh Said mengatakan ada iskal yang auradul qorofi. Anda boleh tengok di kitab-kitab yang tinggi. Ini tak saya jelaskan karena untuk memahami umum saja Anda sudah penat. Nanti kalau saya pahamkan iskalnya qorofi, Anda pulang tak boleh tidur nanti. Tak boleh tidur karena qorofi ada iskal bahwasanya is apa dalalatul amala afrodi ini tak masuk mana-mana. Dia bukan luzumiyah atau mutabaqiyah atau juz'iyah. Masuk dalalah apa? Iskalin. Ada jawabannya juga, ada jawabannya juga. Kalau Anda paham bahwasanya am itu ya dulu ala kulli fardin fardin, maknanya dia masuk dalalah kulliyah. Masuk qodiyah kulliyah. Tapi ada munakasyah, so, qorofi bukan orang biasa dia. Kitabnya Al-Furuq itu adalah bukti bagaimana azimnya hadarujul. Nahwu innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al-insana ada alif dan lam. Lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Siapa manusia dari ini siapa? Semuanya. Tak ada perbedaan. Kecuali kalau nanti ada exception. Illa. Nah itu beda lagi. Untuk mengetahui ini umum atau tidak, exception. Kalau kalimat itu boleh di exception, maknanya dia umum. Itulah makna al-istithna mi'yarul umum. Kalau Anda ingin mengetahui kalimat ini umum atau tidak, coba exception. Kalau boleh di exception, maknanya umum. Kalau tak boleh di exception, dia tidak umum. Banyak orang yang memahami al-istithna mi'yarul umum itu dengan paham yang lain. Cuma paham yang benar ini.
Wasmul jama' al-mu'arraf bil alifi wal lam. Kalau ismul wahid ada alif lamnya umum, apalagi jama' ada alif lamnya, lebih dahsyat lagi umumnya pasti. Kalau al-kitabu umum, apalagi al-kutubu, dia pasti lebih umum. Apa contohnya al-jama' mu'arraf bil alif wal lam? Faktulul musyrikin. Ini memang kalau sekarang contoh-contoh macam ini kena diganti. Oh ini apa? Contoh faktulu nahmu pun doroba zaidun amron. Tak ada lah. Apa yang kobala zaidun hindan. Sikit-sikit romantis lah. Zaid mencium hinid. Dari dulu apa namanya? Doroba zaidun amron. Ini lagi contoh faktulu musyrik. Orang-orang sekarang akan komplain pasal ini. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, terima semua masuk surga. Anda kalau cakap semua masuk surga, Anda tak masuk surga. Faktulul musyrikin. Ini termasuk daripada yang ketiga, al-umum al-istighrogi. Bunuhlah musyrikin. Dia ada satu atau semua berkumpul. Betul apa tidak? Tidak harus berkumpul semua baru Anda bunuh. Nah, boleh satu, boleh banyak terpulang. Itu namanya al-umum al-istighrogi. Wal asma'ul mubhamah. Wal asma'ul mubhamah ini dibilang ismul syarat. Atau ismul mausul boleh. Seperti man. Seperti man fima yakil. Ini golibnya man itu digunakan untuk yakil. Yang berakal Anda katakan siapa? Yang tidak berakal Anda katakan ma. Suf ini bukan mesti ya. Tapi golib. Di Al-Qur'an ada beberapa man atau ma yang digunakan sebaliknya. Saya lupa apa ayatnya, tapi Anda kalau tengok di apa namanya? Di kitab-kitab tinggi akan ada misal. Ma digunakan apa? Untuk yang berakal. Man digunakan untuk yang tidak. Yang tidak berakal. Dulu ada sebuah case Syekh Said. Di master ada satu pensyarah tak tahu Syekh Said, macam dia macam cederai Syekh Said macam itu. Anda tak tahu apa-apa, mantu untuk fima fima yakil, ma fima layakil. Itu cuma golibi saja. Bukan mesti macam itu. Hanya Syekh Said langsung sebutkan mithal-mithal dari otaknya yang man fima layakil, ma fima yakil. Katanya ini di antara mawakif yang tushad. Mawakif yang tushad. Jadi di antara Syekh Said menunjukkan taringnya di situ. Menunjukkan taringnya di depan dosen ini. Jahit. Man fima fiman. Anda kalau faham ini, dulu ada satu orang musyrik nak berdebat dengan Nabi, saya akan habisi Muhammad. Ada satu ayat Al-Qur'an yang dia tak akan boleh jawab. Apa itu? Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Datang ke Rasul. Ini tak boleh jawab. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kami sembah Nabi Isa pula. Nabi Isa masuk neraka kah? Oleh Nabi Muhammad dijawab, "Wama ajhaluka bilughati qaumik." Allah cakap, "Wama ta'buduna." Bukan "waman ta'buduna." "Wama ta'budun" itu fima la yaqil. "Innakum wama ta'buduna ay innakum wa asnamukum." Kalian dan berhala-berhala kalian. Fima la yaqil, bukan kalian dan orang yang kalian sembah. Kalau orang yang kalian sembah masuk neraka, takbir Qur'ani tak cakap wama tak budun, tapi waman. Nah, kalau waman tak budun, iktirat Anda bes. Tapi karena ini wama tak budun, wama ajhaluka bilughati qaumik. Sesungguh bodoh sangat Anda ini. Sudah orang Arab tak paham bahasa Arab pula. Fiman yakil kaman dakhala dari fahwa amin. Siapapun yang masuk rumahku,
dia aman, tapi kalau kambing masuk rumahku jadi sate. Saya masuk, saya minta maaf. Saya minta maaf. Karena dialah layakil. Wa ma fi mala yakil nahu maja'ani minka akhatu. Apapun, bukan siapapun tapi apapun. Wa ayu istifhamiyah au syartiyah au mausulah. Ayu itu boleh fima yakil wa fima la yakil. Boleh, boleh dua-duanya. Istifhamiyah au syartiyah atau mausulah. Ini di nahwu Anda boleh baca semua. Fil jami'i fi man yakil wa mala yakil. Ayu abi dija'aka ahsin ilaihi. Siapapun dari hamba-hambamu yang datang, Anda kena hormati. Siapapun hamba, siapapun. Wa ma ta'buduna, apapun yang Anda sembah. Berhalakah dia, rotikah dia, hartakah dia. Ada saya tengok di Jepang itu menyembah jentina laki-laki, hasobu jahannam. Semua yang disembah selain Allah, hasobu jahannam. Ada di beberapa negara menyembah pohon, pohon di disembah. Ada yang menyembah tau keris. Apa itu yang keris? Menyembah keris, hasobu jahannam. Semua selain Allah yang disembah semuanya hasobu jahannam. Apapun itu, karena yang namanya ma umum, maka dia akan mencakup semua afrodnya dia. Wanahu ayyul asya'i arattahu apa itu kah? Ada orang cinta dengan istrinya. Apa saja deh, apa yang kau nak, saya akan beri. Apapun yang kau nak. Saya nak rumah, saya tak saya beri. Rumah tak boleh. Sudah cakap apapun. Ini adalah lafdul lafdul umum. Iya, tapi urida bil khusus. Urida bil. Orang kalau lagi dalam masa-masa pacaran sebelum menikah, apa nak dia? Okay lah, nanti kita kereta-kereta apapun, nak beli apa, sudah ada kancil saja. Wa aina fil makan. Wa aina fil makan. Maknanya ketika aina ma